Presenter mana yang lebih kece? Saya kan? Wah jelas tentu saja, saya dong yang lebih kece. Pede juga sih hal ini ya. Meskipun gaya bicaranya masih kaku bahkan ebo kering, tapi akankah suatu hari posisi saya digantikan oleh AI? Laporan World Economic Forum terbaru prediksikan kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence alias AI ini mengancam hilangnya 83 juta pekerjaan dalam 5 tahun mendatang. Utamanya pekerjaan kerah biru seperti supir truk, kasir, hingga pengajar vokasi. Yang juga jadi pertanyaan adalah sebenarnya seberapa canggih sih teknologi AI ini? Saya itu benar-benar mirip gitu sama headshot yang biasa dilakukan seorang fotografer profesional gitu di studio ya. I have a mole gitu ya, ada tai lalat yang sebenarnya nggak ada juga di foto itu gitu, kata orang-orang iya tai lalat hilang. Berbagai teknologi AI ini sebenarnya bisa jasa secara bebas di internet. Seperti calon saingan saya ini, si Ali, yang sebenarnya saya unduh dan desain sendiri dari sebuah website atau aplikasi OpenAI. Hey, presenter KW, lanjutkan. Makasih presenter asli. Laporan World Economy Forum juga sebut teknologi AI seperti saya juga akan menambah 69 juta pekerjaan baru. Perekonomian global juga diuntungkan dengan potensi penambahan PDB per kapita dunia hingga 7 triliun dolar. Sekarang kayaknya rame banget ya orang-orang bahas soal AI. Tapi tahu nggak sih kalau AI itu sebenarnya bukan barang yang baru? Ya nggak, Li? Ya, saya bukan barang baru. Bahkan studi riset projectnya sebenarnya sudah ada setidaknya sejak tahun 1956 di Amerika. We've actually been using AI for a really long time. When you do a Google search, you're using AI. When you use machine translation, you're using AI. The big difference is that things are now being labeled AI so that you feel like you're using AI. I don't want people to feel scared in the face of AI. I want people to know that AI is just math. It is really complicated, beautiful math, but it is also just math. Dari kota New York, Randy Wicaksana. Dan presenter Artificial Intelligence, Ali, VOA.